Sejak adanya kelonggaran aktivitas olahraga termasuk penggunaan sarana-prasarana berlatih di Kabupaten Bogor, pengurus cabang olahraga angkat besi langsung tancap gas kembali melakukan latihan rutin, mempersiapkan atlet-atletnya menuju babak kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2021. Yudi Agus Soleh selaku Ketua PABSI mengatakan, sejak diperbolehkannya fasilitas gym yang ada di Stadion Pakansari dipergunakan oleh cabang olahraga, maka persiapan cabang olahraga angkat besi sudah bisa fokus dalam mempersiapkan para lifter yang bakal diturunkan pada BK Porprov. Ia juga menjelaskan program latihan yang saat ini diberikan pelatih kepada lifter lebih kepada persiapan umum, karena selama beberapa bulan kebelakang para lifter ini menjalani program latihannya kurang begitu maksimal, sehingga latihannya masih di fase umum. Persiapan umum atau khusus nih? Ini sementara karena kita baru mulai dan masa pandemi ini faktor kita sekarang persiapan umum. Pertama sekarang sama kemarin kita latihan fitness, alat-alatnya berbeda. Nah sekarang kan harus lambat 1 bulan. Lagi cepat 2 minggu kita pengalaman. Ini persiapan umum. Persiapan khususnya nanti di bulan Maret, April, di bulan puasa. Nah, berarti ini masih fase umum ya? Ya. Fase umum. Fase persiapan umum. Dari Pekansari, Kabupaten Bogor, Chevy Alfi Adrian melaporkan.